Halo pencinta sepak bola, kembali lagi di channel IP Football FC yang akan membahas hasil-hasil pertandingan sepak bola. Kali ini kami akan menyampaikan hasil, klasemen, top skor dan jadwal Liga Italia selanjutnya. Selamat menyaksikan. Hasil Liga Italia pekan ke-13. Sabtu tanggal 5 November tahun 2022, Salernitana seri 2-2 dengan Cremonese. Empoli menang 1-0 atas Sassuolo. Atalanta kalah 1-2 atas Napoli. AC Milan menang 2-1 atas Spezia. Klasemen sementara di pekan ke-13. Napoli di peringkat pertama dengan 35 poin. Disusul AC Milan di peringkat kedua dengan 29 poin. Atalanta di posisi ketiga dengan 27 poin. AS Roma di posisi keempat dengan 25 poin. Sementara itu di zona degradasi dihuni oleh Sampdoria, Cremonese dan Verona. Top skor sementara di pekan ke-13. Victor Osimhen 8 gol dan Marco Arnautovic 7 gol. Jadwal Liga Italia pekan ke-13. Minggu tanggal 6 November tahun 2022, Bologna versus Torino, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport, Monza versus Verona, pukul 21 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport. Sampdoria versus Fiorentina, pukul 21 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport. AS Roma versus Lazio, pukul 0 waktu Indonesia Barat live di Bein Sport. Jadwal Liga Italia pekan ke-13, Senin tanggal 7 November tahun 2022, Juventus versus Inter Milan, pukul 2.45 dini hari waktu Indonesia Barat live di Bein Sport. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen biar channel ini terus berkembang.